Pemirsa, dugaan korupsi penggunaan anggaran subsidi PDAM Tirta Pengabuan tahun anggaran 2019 hingga 2021 belum ada kejelasan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Penyidik telah memeriksa lebih dari 20 saksi untuk dimintai keterangan, termasuk mendatangkan 2 ahli untuk diminta pendapatnya. Terkait hal ini ditanggapi langsung oleh Kasipitsus Kejari Tanjung Jabung Barat, Sudarmanto. Penanganan perkara dugaan tindakan pidana korupsi Perumda Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan sejak tahun lalu. Hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan atas penyalahgunaan dana subsidi Perumda Tirta Pengabuan oleh pihak Kejari Tanjung Jabung Barat. Diketahui pada tahun 2019, pemerintah daerah mensubsidi ke PDAM Tirta Pengabuan sebesar 6.137.871.352 rupiah. Pada tahun 2020, pemerintah daerah kembali mensubsidi sebesar 5.996.815.574 rupiah. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 7.043.441.650 rupiah untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kasih Pidana Khusus Kejari Sudarmanto menjelaskan, pihaknya telah mengajukan permintaan kerugian keuangan negara ke BPKP. Di November, Kasih Intel dan tim melakukan ekspos di BPKP. Pada saat ekspos di BPKP, Kasih Pitsus menyebutkan Korwas Investasi BPKP menyatakan bahwa perkara ini pernah dilakukan pemeriksaan tahunan oleh BPK di tahun 2022 terhadap anggaran subsidi tahun 2021. Pihak BPKP meminta kepada pihaknya untuk berkoordinasi dengan BPKRI. Akhirnya ia ke Jakarta berkoordinasi dengan Auditor Utama Investasi BPK, dan dirinya telah menjelaskan hasil ekspos dengan BPKP. Diambil kesepakatan untuk menghitung kerugian negara adalah BPK, sehingga membuat ekspos 2 kali. Pihak BPKP menyatakan karena ini pernah dilakukan pemeriksaan LHP tahunan oleh BPK di tahun 2022 terhadap anggaran subsidi tahun 2021, pihak BPKP minta kepada kami untuk berkoordinasi kepada pihak BPK RI. Nah, karena ini sudah teman BPK, apakah mereka mau ngitung, kira-kira gitulah ya kan. Akhirnya saya ke Jakarta demi pihak audit auditor utama investigasinya BPK, jelaskan hasil respons kami dengan BPKP. Diambil kesepakatan pada saat itu bahwa yang akan menghitung kerugian negara adalah BPK. Makanya eksposnya akhirnya 2 kali. Ke BPKP ekspos, ke BPK pun ekspos. Ya. Jadi bulan Desember kemarin saya sudah ekspos permulaan dengan BPK RI yang di Jakarta. Nah, setelah ekspos pendahuluan itu, mereka meminta kami untuk mengirimkan surat permintaan perhitungan kerugian keuangan negara. Selain itu, Sudarmanto menambahkan, menurutnya telah dilakukan ekspos pertama dan kedua bersama BPK RI, namun butuh proses panjang sehingga ditetapkan tersangka. Perhitungan kerugian keuangan negara. Setelah itu, barulah kemarin minggu lalu, beberapa hari yang lalu saya dan tim melakukan ekspos lagi yang kedua. Jadi, maksud saya agar informasinya jelas kan. Kok dulu BPKP Pak, sekarang BPK kan, mana tahu itu pertanyaannya kan. Jadi itulah karena pernah dilakukan pemeriksaan tahunan di LHP-nya BPK, makanya kawan-kawan dari BPKP menyarankan agar melakukan perhitungan BPK saja. Itu intinya. Ada penambahan saksi, penambahan yang pemeriksaan ekspos. Ada. Jadi ya kami itulah ekspos, kalau kita ekspos dengan auditor tuh kita paparkan, auditor ngasih masukan. Oh, yang ini tolong periksa lagi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya itulah diadakan ekspos dengan para auditor itu tujuannya. Jadi kalau dari sisi mereka seperti ini, sisi kita sebelah sini, nanti dikomunikasikan. Kira-kira berapa yang bakal ditetapkan kepada sana? Sebagai mas dengan Pak Gajari tadi itu nanti setelah PKI-nya keluar. Siap. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.